Menghabiskan waktu menunggu waktu berbuka puasa tentu tidak hanya bisa dilakukan dengan jalan-jalan ke tempat wisata ataupun berkeliling kompleks hingga jelang waktu berbuka. Tapi bisa juga dengan kegiatan yang membawa manfaat luar biasa. Seperti yang dilakukan oleh Puspaga Pedulita di Taman Niaga Lakesi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Komunitas ini mengajak anak-anak pasar yang biasanya berjualan kantongan belanja dan menawarkan jasa untuk mengangkat barang belanjaan di Pasar Lakesi. Tapi bukan hanya mereka saja, siapapun boleh ikut dalam kegiatan mereka. Jadi saat ini saya berada di Taman Niaga Kota Parepare Sulawesi Selatan, ya, tepatnya di belakang Pasar Lakesi. Nah, sementara ini ada kegiatan belajar mengaji bersama. Oh, acara ini diinisiasi oleh Puspaga Pedulita dan berlangsung selama 17 April hingga 2 Mei 2021 ya. Semoga saja sih acara seperti ini banyak banget digelar di setiap wilayah di Kota Parepare. Kenapa? Karena acara-acara seperti ini yang bisa membuat ngabuburit bermanfaat. Bagaimana mereka menanti waktu berbuka puasa dengan kegiatan positif tentunya. Kegiatannya sendiri mulai dari belajar mengaji, tadarusan, hingga menghafal surah-surah pendek. Hal ini tentu saja mendapat dukungan dari banyak kalangan, mulai dari pemerintah hingga masyarakat sekitar yang tentu saja membayar gaji semua pejabat pemerintah dari hasil pembayaran pajak mereka. Berlangsung selama beberapa pekan, kegiatan ini diharapkan menjadi motor penggerak bagi komunitas yang ada di Kota Parepare untuk melakukan hal serupa. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Rudy Hartono merekamnya untuk netizen. Siapa nama tak kita? Siapa namanya? Rusdi namanya. Rusdi. Ini? Bilang je lah. Harus berani karena nanti. Oke, kita bagi kelompoknya nak untuk nanti belajar mengaji selanjutnya. Lupa dan lupa. Nah, jadi kita punya tagline ya. Kita punya. Mari belajar dan bergembira. Oke? Ayo semangat jawab. Mari belajar dan bergembira. Oke? Oke. Diambil Ani sama siapa? Kakak siapa? Kakak siapa? Tiga. Delapan. Ya, ini delapan orang. Tunggu, Tang. Tunggu, Midi.